Wow, wih, lihat teman-teman. Ih, di depan kakak ada sesuatu yang lagi tengkurap nih. Wah, kira-kira apa nih teman-teman? Wow, ternyata ini adalah boboiboy tanah teman-teman. Wah, sepertinya dia tersangkut di rerumputan ini teman-teman. Lihat, untung kakak bisa melihat dia teman-teman. Kalau enggak, bisa-bisa dia tersangkut selamanya nih. Ayo deh, kakak bersihkan dan kakak taruh di wadah. Nih, kakak selamatkan. Kakak akan bawa dia pulang teman-teman. Ayo, kita cari kawan-kawan mereka nih. Oke. Ayo teman-teman. Wow. Wih, lihat. Di depan kakak adalah Hagi nih teman-teman. Tapi kira-kira ini siapa nih? Kakak curiga nih. Sepertinya ini Boboiboy teman-teman. Wow, benar nih. Wah. Iya. Wow. Lihat teman-teman. Benar. Ini adalah Boboiboy Halilintar nih. Wow, lihat. Mata merah kombinasi hitam. Lihat bajunya sama teman-teman. Warna merah kombinasi hitam juga. Wow, sama dengan matanya nih. Lihat, kakak taruh di wadah. Kakak dekatkan sama Boboiboy Tanah. Lihat, Boboiboy Halilintar dan Boboiboy Tanah udah selamat nih teman-teman. Ayo lanjut, kita cari lagi. Wow, lihat. Wah, kakak pasti akan bisa melihat di dalam air teman-teman. Soalnya di dalam air ini sangat jernih. Lihat tuh, segar sekali teman-teman. Wow, lihat di pinggiran sungai ini ada yang berwarna kuning. Wah, apaan nih? Duh. Wow, kira-kira apa nih? Wadidaw. Kakak angkat dulu ya. Wow, mana nih mukanya teman-teman? Wah, oh ini dia. Wah, ternyata ini adalah Boboiboy angin. Lihat, wah. Duh. Tapi kotor sekali si Boboiboy anginnya teman-teman. Mari kita bersihkan dulu ya teman-teman. Lihat, kita bersihkan di air yang jernih ini teman-teman. Wow, langsung bersih begini teman-teman. Wow, kakak jadi senang melihat si Boboiboy angin nih. Udah ganteng dan selamat teman-teman. Kakak taruh di wadah nih. Wow, lihat teman-teman, udah tiga. Ayo teman-teman. Wah, semangat ya. Lihat, di mana lagi nih? Wow. Wih, lihat teman-teman. Wow. Duh. Kakak menemukan lagi nih. Ini. Apa nih teman-teman? Ini. Serem sekali teman-teman. Lihat. Dia nggak punya kepala teman-teman. Wadidaw. Siapa nih? Kalau nggak salah sih, ini badan dari Boboiboy Supra teman-teman. Wow. Wadah kakak hampir hanyut teman-teman. Kakak lagi serius menjelasin ini badan siapa, malah wadah kakak yang lari teman-teman. Lanjut di sini teman-teman. Ini sih badan dari Boboiboy Supra teman-teman. Bantu kakak cari kepalanya teman-teman. Oke. Bentar, wadahnya taruh dulu di sini. Wow. Duh. Wadahnya di mana ya? Sini dulu nih. Biar nggak hanyut teman-teman. Oke deh, kita lanjut cari kepalanya teman-teman. Meluncur. Di mana nih? Wow, lihat teman-teman. Di depan kakak ada lagi nih. Tapi apa ya? Wow, kakak penasaran nih. Widih, lihat nih. Mukanya nggak kelihatan. Kakak tarik teman-teman. Wow, ternyata cuma kepala teman-teman. Lihat, kepala ini nyangkut di sini nih. Ini apaan nih teman-teman? Wah, ini dia nih yang kakak cari teman-teman. Kepala si Boboiboy Supra. Mana dia? Wow, ini dia nih teman-teman. Nah, kan benar dan serasi teman-teman. Keren teman-teman. Nanti kalau sudah sampai di rumah, kakak akan menyambung kepala dari Boboiboy Supra ini teman-teman. Ayo, kita cari kawan-kawan mereka dulu. Wow, dimana lagi? Waduh. Ayo teman-teman, bantu kakak dong. Di mana lagi nih kawan-kawan dari Boboiboy Supra ini teman-teman? Wow. Wadidaw, lihat teman-teman. Wow, di sini banyak sekali teman-teman. Lihat, mukanya pada cemong-cemong begini. Yang di belakang ada yang terjebak di dalam pipa juga tuh. Yang di belakang parah teman-teman. Penuh dengan pasir. Ayo kita selamatkan semua teman-teman. Dimulai dari depan dulu nih. Oke. Yang mana dulu nih?
Ini deh. Wow, kita selamatkan semua teman-teman. Wow, mukanya kotor sekali. Lihat teman-teman. Ini. Kakak angkat dulu. Iya. Wow, ini mukanya serem. Penuh dengan pasir. Kakak bersihkan. Wah. Ini sudah ganteng dan bersih teman-teman. Ternyata ini adalah Boboiboy Tovan. Wow, mata biru kombinasi hitam. Oke deh, kakak taruh di wadah teman-teman. Wadahnya sepertinya harus maju dulu nih. Nah, mantap. Lanjut teman-teman, di sini nih. Ih, lihat topinya penuh pasir. Ih, ini warna biru-biru nih teman-teman. Kakak tarik. Wow, lihat di hidungnya ada pasir teman-teman. Jorok. Ayo kita bersihkan. Wow, lihat teman-teman, sudah bersih nih. Wah, wow, lihat matanya si Boboiboy air warna biru teman-teman, sama dengan Boboiboy Tovan tadi nih. Ganteng teman-teman, lihat. Tukang nangis teman-teman. Buat teman-teman, jangan jadi tukang cengeng ya seperti si Boboiboy air. Ayo deh, kakak taruh di wadah. Sudah selamat tuh. Lanjut di sini nih. Ini siapa nih? Ayo dong, sini kakak selamatkan. 1, 2, 3. Wow, lihat teman-teman, mukanya ini agak mendingan sih teman-teman daripada yang dua tadi nih. Lihat, ini cuma topinya doang yang kotor. Kita bersihkan. Wih, lihat teman-teman, ini sih Boboiboy api, tumbukan api. Wow, lihat, mata merah kombinasi hitam. Kakak taruh di wadah. Wih, lihat yang di belakang, serem-serem kakak lihatnya teman-teman. Belum waktunya kita selamatkan ini teman-teman. Kita selamatkan yang di depan dulu. Wow, ayo, langsung tarik aja. Wow, lihat yang ini sih parah teman-teman. Mukanya gak kelihatan, hidungnya tertutup oleh pasir. Hai, kakak bersihkan nih teman-teman. Lihat, kita lihat ini siapa nih. Wow, lihat teman-teman, ternyata si Boboiboy gempa bermata merah. Wow, keren teman-teman, ganteng juga ternyata. Oke deh, kakak taruh di wadah ya teman-teman. Ya udah, selamat. Wow, lihat yang ini juga kita selamatkan. Iya. Widih, butuh dibersihkan juga teman-teman. Ayo kita bersihkan. Wow, ini sih Boboiboy. Apa ini? Lupa teman-teman. Boboiboy Ice. Aduh. Maaf teman-teman. Kakak lupa ini Boboiboy apa tadi. Dia udah selamat nih. Boboiboy Ice. Oke deh, kakak taruh di wadah teman-teman. Wah, lanjut di warna kuning ini. Wah, kalau ini sih kakak tahu teman-teman. Wah, ini sih Boboiboy angin lagi nih teman-teman. Kembaran dari Boboiboy angin tadi nih. Nah kan benar. Wow, ini sih Boboiboy angin teman-teman. Wih, kita taruh di wadah. Lanjut. Nah, lanjut di sini teman-teman. Lihat. Masih banyak pasir di mukanya teman-teman. Kakak bersihkan dulu. Wow, lihat teman-teman, ini sih Boboiboy gempa. Wow, kuasa golem. Keren teman-teman. Wah, dia udah selamat tuh. Lihat, banyak sekali nih. Kakak deketin di sini biar agak gampang ditaruh di wadah, teman-teman. Nah, ini nih. Wih, lihat. Kakak menyiramnya dan mukanya sudah kelihatan tuh. Wah, ini. Coba kakak tarik dulu. Aduh, kok keras ya? Gimana nih? Gimana ya? Aduh. Wow, ternyata dia tertanam cukup dalam di dalam pipa ini teman-teman. Ayo, yang penting dia udah selamat, kita bersihkan dulu teman-teman. Wah, wadidaw, ternyata ini adalah Boboiboy galaksi yang belum berubah nih teman-teman. Wah, kasihan sekali dia ikut terjebak di dalam pipa ini nih teman-teman. Tapi nggak apa-apa deh, yang penting dia udah selamat teman-teman. Oke deh. Kita taruh di sini. Lanjut di sini teman-teman. Wow, ini sih butuh ditarik juga nih.
Wih, di dalam pipa begini sangat sulit nih menarik para bobo-bobo ini, teman-teman. Nah, tapi nggak apa-apa, kakak pantang menyerah untuk menyelamatkan mereka, teman-teman. Iya. Wow, lihat. Rambutnya makin tinggi nih. Ini siapa nih? Rambutnya makin tinggi gara-gara pasir. Lihat, teman-teman. Ayo deh, kakak bersihkan dulu. Wadidaw. Mana nih? Udah bersih kayaknya, teman-teman. Wow, ternyata si ganteng, teman-teman. Elang bayang. Ini si Feng. Wah, adik dari Kapten Kaizo, teman-teman. Dan sahabat para Boboiboy. Udah selamat nih, lihat tuh. Kita deketin dengan Boboiboy. Wow, keren. Lanjut, sisa dua lagi nih, teman-teman. Harus kita selamatkan semua nih. Ayo, teman-teman. Langsung kita tarik dari pipa ini. Wow, lihat topinya penuh pasir juga nih, teman-teman. Kakak bersihkan lagi. Widih, ganteng, teman-teman. Ini sih Boboiboy solar, teman-teman. Perubahan dari Boboiboy cahaya. Lihat, dia terjebak di pipa nomor 3. Kasian sekali dia, teman-teman. Yang penting dia udah selamat. Kakak udah menyelamatkan si Boboiboy solar. Nah, sisa ini yang terakhir nih, teman-teman. Oke. Ayo deh. Ayo sini, ikut sama kakak. Wow, berhasil, teman-teman. Ini juga penuh dengan pasir nih. Kakak bersihkan nih, teman-teman. Wah. Wow, ternyata ini adalah Boboiboy Blast, teman-teman. Wah. Perubahan dari Boboiboy api. Lihat, wah, Boboiboynya udah selamat semua dari pipa ini, teman-teman. Ayo, kakak taruh di wadah nih si Boboiboy Blast. Wow, lihat. Tahu nggak, teman-teman, gunanya pipa ini untuk warga menangkap ikan loh, teman-teman. Wah, tapi malah Boboiboynya yang terjebak. Aduh. Oke, tapi nggak apa-apa, udah kakak selamatkan kok, teman-teman. Oke deh, sampai di sini dulu ya, teman-teman. Yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe ya, teman-teman. Dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa.